menceritakan tentang tiga kisah bahagia. Yang pertama yaitu berasal dari daerah Banyuwangi. Konon di daerah Banyuwangi yang sangat indah dan juga tentram dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sudakoma. Selama menjalankan aktivitasnya, Prabu dibantu oleh patinya yang sangat tampan bernama Pati Sidomoso. Istri Pati bernama Sri Tanjung. Karena kecantikan dan keelokannya, Sri Tanjung disukai dan sangat dicintai oleh Prabu Sulakrama. Sebentar, Sri Tanjung. Ya, Anda. Sebenarnya aku masih ingin berduaan bersamamu. Tak ingin berduaan bersama cinta. Namun Raja Sulakrama memintahkan tugas yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Maafkan aku, Sri Tanjung. Aku harus pergi. Baiklah, pergilah dan cepatlah kembali, Kanda. Aku akan selalu setia menunggumu. Kanda, cepatlah kembali, Kanda. Aku akan tetap menunggu. Sri Tanjung, suamimu memang kusuruh pergi. Namun, supaya aku bisa mendekatimu, Sri Tanjung. Sri Tanjung, baru kali ini aku mendapatkan kesempatan bisa bertemu langsung bersamamu, Sri Tanjung. Sri Tanjung, mendekatlah. Sudah lama aku tergila-gila pada kecantikan wajahmu, Sri Tanjung. Sri Tanjung, mendekatlah. Maaf, Baginda. Hamba betul-betul tidak tahu Baginda di belakang hamba. Tidak apa-apa, Sri Tanjung. Sini, berdirilah. Sini, Sri Tanjung. Benarlah, suamimu tak akan kembali. Obatlah rasa rindu itu kepada Sri Tanjung. Maaf, Baginda. Apa yang Baginda lakukan? Kau ingin apa? Perhiasan? Tahta? Kejayaan? Semuanya akan diberikan kepada seorang kau. Mau melatihku, Sri Tanjung? Tidak, kesetiaan hamba, kesucian hamba hanya untuk Kakanda Cidopekso seorang. Sri Tanjung, kesabaranku sudah habis. Kalau kau tidak mau akan kupaksa, Sri Tanjung. Tidak. Sidopekso. Agnes Sidopekso tiba. Angkat
hormat Baginda Raja. Salamu kuterima. Hei, Sito Bakso. Patpis Sito Bakso. Baik, hamba mendengarkan. Aku memiliki dua pesan untukmu. Yang pertama, selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan misi penting, dan kau kembali dengan selamat. Dan yang kedua, sepeninggalmu menjalankan misi penting dari istrimu si Tanjung, istrimu berani-beraninya menggodaku, merayuku, dan mencoba berbuat serong padaku. Atas perbuatan istri anda, Tuan Bunda-Bunda. Sri Tanjung! Sri Tanjung! Sri Tanjung! Apa yang telah kau janjikan? Semuanya janji palsu. Akan kubunuh kau. Sri Tanjung! Kubunuh kau! Hanya seperti itukah cintamu pada istrimu? Hanya dengan kata-kata sepenggal saja, ia sudah mau membunuh istrinya sendiri. Sungguh terlalu. Apakah Sri Tanjung benar-benar akan mati? Nanti saja, karena saya akan langsung melanjutkan ke cerita yang kedua. Kok bisa cerita kedua? Cerita pertama saja tadi kamu belum selesai, lanjut cerita kedua. Maaf ya, tadi ya aku belum kenalan. Pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk kalian semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ini. Oke. Tapi. Perjuangan kalian masih belum selesai sampai di sini. Masih panjang ya, masih panjang. Kita kembali ke nenek peyot ini. Ceritamu tadi ini belum selesai. Terus? Ya, kemana bisa dilanjut cerita kedua? Ya ini tuh proses, butuh panjang prosesnya. Bilang aja lu itu lupa sama lanjutan ceritanya, makanya lu potong. Terus, kamu di sini mau ngapain? Oh, aku yang mau cerita lah. Kamu apalagi yang lebih tidak bisa bercerita? Bisa, saya... Cerita apa? Ceritakan tentang kehebatan Sinuis 2. Yang kehebatan mereka ini. Sinuis 2? Apa itu Sinuis 2? Mampus lu. Siapa besok... Sinuis 2? Besok gak sekolah lagi. Sinuis 2 itu apa? Sinuis 2 itu hebat loh. Kamu cuma bisa apa tadi? Drama. Cuma apa? Kubunuh kamu itu. Aduh, Sinuis 2 lebih dari itu. Jadi kamu mau bercerita? Ya iyalah. Ya sudah, saya tidak mau dengar. Jadi Sinuis 2, kok malu? Belum kamu lihat loh. Wah, jadi loh, di Sinuis 2 itu tuh gak main-main. Semua itu prestasi dia dapat. Kadang itu ya satu, kedua, ya tiga itu ya diambil. Apa? Ya diborong kabeh, diborong itu. Nah, gini, lagunya. Iya, itu lo bolong. Lagunya betul. Bersama dengan anak lelakinya yaitu Malin Kundang.